Bebesanan Kang Ibing jeung Mas Sastro direkrah ku bintang tamu Ajat Sudrajat. Ngejing perantos ngodang kia nujuk naon gitu ya. Wis, Mas Sastro sudah tersaha. Cuma on. Dimana itu mas? Nyatak kio nyabdina teh. Kut ngangan anjing, huk anjing ngerti anjing ngerti. Ngelongit. Lengit kumaha tuh. Cuma on manawi gitu nya itu. Abdina teh itu weh. Tadi teh ngodang gitu nya. Ayo ngodang ngerulapel. Nganjing anjing itu aja. Menawi kadie gitu tak bisi weh ya ngecemplung kana balong puntan gitu pangubekeun gitu ya mah wis munya kita tadi ge kuring mah di dieu nungguan balong eueuh anjing eueuh naon entong gitu atuh ieu sing ngawatosna weh ka di atuh nyakeun ke urang teh aing ngabedahkeun mas aduh entek kuku atuh abdi kerjana meureun ngajantengan di dieu weh meureun nya rada malil atuh bulan hareup bedahkeun panas ieu melak tau naon ieu. Ya eta ari melak nama teh melak lauk emas. Cuma opat. Alak itu rumah sakit mah melak lauk. Ish, lain lauk emas teh lain Mas Sastro lain Mas Mane. Cuma opat jangan nak kumaha ta cek. Iya mah. Hah? Cekiah teh kumaha eta? Eta jeung sia-sia tuh. Cuma opat ya mah. Bapak gitu. Ih nyata bapak nabi teh leungit. Sarua jeung anjing nah gitu. Lain ieu teh mas. Nyita kuring teh keresep ka balong. Cumaun rajin kerajinan we nya ieu mah. Lain kerajinan rajin meureun. Cumaun da eta duh salah ngomong wae dieu nya. Urang teh keur melak lauk ieu teh mas. Cumaun di pelakan kamari teh lauk emas. Cumaun di pelakan nilem. Oh. Beak ah kamari mah lieur pelakannya betok. Aduh, ente kira-kira eta bedog tiasa di balongan kita. Ye, lain bedog. Di mana ya nu melak bedog? Betok. Cuma oh, betok gitu. Ya, dari kulok mas kusuk bayak kusero. Taknya gitu sorok ya sakit. Ya. Aduh, entek sami kita sorok. Mas dilalila mah kukuring di alungkeun ka balong. Cuma untuk aa. Lain sorok, sero. Oh, cuma on. Sero teh ngubekin kena lauk lah. Oh, jangan si lauk teh di kananku sorok gitu. Ya, cuma on. Terus satu mata. Beak lauk ya kieu mah. Lain eta mas, eta di mana tuh? Pasal mah nya upami kitu mah atuh atos we upami teu resep kana lauk mah pelak naga di dinya tah. Jika na resep eta. Cumohon. Cumohon. Lain ai mas tos di mana teh? Apa nabi teh geus ngomongna ka siap kitu nya. Jandina teh abdi teh keur ngangan nana anjing gitu. Lain. Cumohon. Ieu mah mas cing atuh da kolot. Cumohon. Aya teh make sarung disinglitkeun ka luhur eta geuning ka handap cuma kana naon. Aduh. Aduh kailapan ieu panginten ieu bogona we hayang ningalaruk. Ieu mah bogo dudu kaki ieu make hayang ngalojak. Apunten lah ieu nya atuh tuh henteu sangki ieu. Cing atuh ngarakeut. Lain ieu teh mas asa kabeneran ieu. Wis kabeneran kumaha. Heeh, urang wauh tiba heula. Ya atuh cumohon pan urang testos lamun mah geus serapat karib kitu nya. Nya. Emas jeung kuring tebet diparengkeun rek bebesanan. Ih, teu buku-buku siapa mah make jeung aya naksir ka anak urang. Wis. Lain kitu anak kuring. Oh. Ajat. Kapan oh. Jeung anak emas. Oh, si ngajat paingan minang dong. Ngeta eta urang anak urang si Ponirin. Ih, lain Ponirin. Ponira. Oh, eta ingetan anak urang teh kitu da aya keur leutik mah eta teh disebutan si Jenang atuh. Ada kurang teh geus si Ponira si Jenang palingan eta budak kan meus-meus ngalungit jeung apa teh jeung anak mana kan nya jeung si ngajak nya atuh henteu sangka eh nu matak mas kapan ari jodoh mah nya cumohon jodoh pati terbang meureunan Tegal da Pekalongan eta ge geus sararea buku loba hayang ka si Jenang teh lain-lain jodoh pati Tegal Pekalongan ieu mah jodoh pati bagja Cilaka mah pan urang teh sareng terangnya. Oh, cuma atuh iwati bapakna we nu nyaho gitu tah. Ayeuna cumuing jeung emas rek bebesanan. Lain kira-kira iraha urang hajatnya masnya? Ya panan entok wae ka anu ngeunah-ngeunahna ieu mah yeuh.
kira-kiranya ya sih ngajak teh digawe atau ente ya. Ingus hebat lah. Ah hebat gue mah isuk-isuk mawak tolombong sih. Entah gitu ah. Nu bener ya. Iya mas, itu tuh udah teh gus maju. Oh jantan gus maceng lah. Iya. Ayo nama alhamdulillah. Kurang tinggal ngabing-bing nawe nu jadi kolor. Cuma aku mata budak teh kelakuan anak teh. Ah gus lah bager. Wah nu leres ya. Is bager pisan. Anu bahasa ieu nang kemanehna nu nuntun anjing urang. Maingan nu nya masuh ari ka kumitoan. Oh, jantana teh kitu mah nu pami ngolok namanya meureun nya. Manehna teh. Terusna ta kumaha atuh? Lain ta urang teh ieu teh. Hayu hajat teh besanan Mas. Cumuun. Ieu teh anu kuring nepi ka bingung teh urang persiapan teh kudu rea meureun. Nya kitu atuh. Hari hayang eta lebe Mas pangneangkeun lebe lah. Engke ulah yeu meuni jiga teh asa jauh yeu, jauh lebe wae. Ai urang mah. Lah euing mah lebe teh ieu rek menta bantuan ngebedakeun balong. Nyanteu na naon eta mah jadi urang teh loba yang lebe mah. Loba urang ge. Jadi kieu ieu teh bener namanya. Ai urang mah kitu sipatna teh. Heuh, da urang mah teh awewe kitu nya. Tak aing mah aing maneh mah meureun lalakina gitu. Eta tong munah maneh wae atuh. Cumuhun ieu mah. Jadi naon atuh saking geus akrab jeung sia teh kieu ye urang mah euy lah. Jadi susah gitu tak ngomongna. Jadi upama teh mah maneh mawa duit talopat mah urang mah nya dulang tinaan teh gitu. Ih, aing soal duit mah nuturkeun. Cumuhun. Anu penting urang teh salamet lain. Ya cumuhun salamet jeung ngeunah wae di. Entok salamet tunggu ayo urang nak terus nak loba utang mah aduh urang nak entok ngonah. Terasa kumaha? Tah lain ana urang teh ye ai tanggal mah ku urang pan gampang nangtukeunana. Heeh. Ieu kuring sok bingung kan yang lebe. Lebe nah. Nya. Cing Suban Mas aya. Lah aya rerencangan urang. Aya rerencangan urang. Saha? Si Tatang. Si Tatang eta mah udah we teh nya. Si Tatang mangalebean mah jeung budak mah cerdas, hebat. Waduh sagala nak singket tapi teges jeung ngarti urang selera. Tah, geus atuh eta lebena. Nya ngan hanjakan. Hanjakan kumaha? Geus pae. Hayu geus maot mah kenal atuh diobrolkeun. Cumuhun imah ngenangkeun kitu. Teh gawe eta nu eta nepi atuh aya ai saurang deui. Saha tah? Eta mah nya teu loba carita tah. Upamina ieu urang teh manehna donang ka urang. Tak pangangunkeun anak urang. Ih, deredeg sagedeung eta mah geus. Ka urang mah teh ngeuna. Murah deui. Murah hargana teu make jeung tinggi-tinggian. Eta atuh geus. Aduh, hancaka teh. Kunaon? Hari mun taber. Aduh, ieu atuh rewe aya lebih mun taber sagala. Ya atuh upami kitu mah kumaha teh kumaha ujang we atuh. Aya di kuring ge lebih mah aya. Ya atuh upami aya mah tak sangka tak kira-kirana. Lebih naming. Tah, geus si naming. Nya, anu kalotea. Ngan eta, duh. Tak bisa lebih ter. Aku mahal kan? Gegeran. Wah, gegeran aku mahal. Ih, hari emas. Lain gegeran ngumpul di gede amok. Jeng gede amok sih. Gede amok. Nah, aku mahal kungsi ku mahal. Eta. Apaan bahasa kerlawinkan? Anu ditongoh kungsi. Oh, kungsi nyak gak urang. Hari pantena tepan nyak. Si sah, tingkodoi si Oim kesana teh. Si Oim, jeng si Neden meren. Nyak. Oh, budak jalan caringin, ya. Maringin gitu, dahnya cangkring. Pan keur dikawinkeun. Nya. Si Aji, lakina teh inget ayeuna mah. Anu kumisan gitu teh anion. Nya. Jermana teh juga ambon gitu nih. Nya. Keur dikawinkeun tah, kulebe eta, kulebe naming. Cumuh. Pedah meureunan Aji Ayu merenting gede kumis, atuh. Runyah renyo, pedah ngebege kan. Pan dicabok, panganten kulebe. Aduh, hayu panganten sarua gede ambek mah daro digabruk. Digabruk kan. Apa ngajak triwo da lobe papuket di panganten di dinya. Aduh eta nepi ka kitu nya. Tah, entong atuh ah kitu mah urang paun teh hayo gelut jeung urang ka siwa. Aming teh tah. Anu untuna murah eta kan. Nya. Nya. Ulah ah, ulah eta mah lobe eta mah riweuh. Sukan aya deui atuh pikiran ku ujang. Nangan deui lobe teh. Saha tah kira-kirana? Kuring teh asa boga. Aya lobe. Saha tah? Baucuk. Nah, iya jelemana halus ente. Eta mah lebe, geus halus pala. Ngesip gitu. Eta mah halus pisan eta lebe. Heeh, halusna atuh urang ge kudunya atuh. Nanya ka jauh. Jauh di Irian. Weh, atuh kumaha urang ongkosanana, urang batan sakieu. Eta tuh aing mas kawin 5.000 ari ongkos lebe 2 juta. Wah, juta pan jadi bingung atuh.
jadilah teku mati kurang teku teku tulus wae. Nah, tas sahanya aku jadi bingung pisan atau kuring bete. Nah, sah tu kira-kira mati wae. Ayah si Eman. Ayah. Ngan tukang elas. Tukang elas. Deku mang ke pangandena tu dilasan kape. Jadi budak kan tuh bisa molor kena. Nyata tuh bingung kurinya itu nangan lebih gede. Jadi lemur orang sakit loba nang lebih kan ke uhul. Nah iyo. Tak uhung tak lebih bahwa lemur pina lain di fotokopi nya. Nya pada halamannya lemur gitu orang ke perlu fotokopi nak we wungkul. Jadi kumaha tuh. Nyata tuh ingat tuh mas tak kumaha ngkewa itu lebih mah. Nah gitu we atuh ujang sambil orang teh itu mikir-mikir ya. Tapi tanggal nana ujang paling ngapruk gitu. Nyata kurinya itu maksudnya. Cicing di degak menangan lebih suka ketika sore mengubak di balong kira kok jijik acan. Ya gitu wak. Ya ucang mah sok hati tukati wae sok jika bodor ucang mah. Entah nga bodor gitu kiyok mah. Pan urang tak serius itu. Mengkina urang pan badai bebe sana. Mohon lah. Kejantin aku mah ya kira-kira nak ya. Benar lebih mah gampang. Ya. Kayaknya orang kawin teh mas. Orang kawin teh budak teh orang sederhana. Wainya orang malah. Ih kedanak itu atuh zaman kiwari teh ya pikiran. Ya. Gula mantong mah kejing juga batu lah. Nya. Lah ayo nyata. Nangap bangsa Rolling Stone tong lah. Entong tok Rolling Stone. Jeng iya mah hajat ke di imah mas enges. Ya. Nya mending di imah mas we mah hajat mending di imah. Gula mah hajat paman ah urang cenah urang di Jerman entong lah. Entong. Jauh. Entong lah. Kok mau make jeng hayang kadinya makanya derlan ah entong pisan eta. Entong ah. Kira-kira anak kumaha nya upami di ayah memang ayah untuk jauh lah entong di mah urang atuh ayah nu gede di mana ya ayah nu gede di Tegalega aku mah jumpa idinya hedak Tegalega di Tegalan ai urang sangan anak kuring kulantarannya tukang main bal bisa jadi aja dinya mah ripuh mas atuh nya teh nya keur kawin meureun munangona dor jog nyokot bola dor teh main balnya saya mah diajak main bal nya memang entong aku mangke mas geus barang manten lah. Nah iya kek langan iya untuk ngonah ya orang iya untuk ngonah iya jadi tete kumaha kira-kira anak iya iya itu dah aku emang sekehen dengan ibu ngetmas teh ayin kekul ah untuk gitu iya kira-kira anak iya nolak diondang kira-kira anak supaya ulah lo bateng mas ngonang malah ya kira-kira anak seberada sederhana durang dua jelema ya cukup ngonang mah dua jelema ya asal buta ya bungkul ya jemputak itu mendingan 10 ribu cekurang mah. Mas, 10 ribu tepek wadah mas nu hajat. Nya kitu urang kuring mah teu pihak lalaki. Nya tapi urang teh kudu pada mikiran we ca urang mah kaadaan anak kieu atuh saling ngarti we. Ya mas, ayeuna sanajan mas asal Jawa ge geus aya di urang Sunda lain. Cuma kuring urang Sunda upacara teh urang teu upacara Sunda we mas. Oh, nganggo upacara ngadat kitu. Upacara adat lain ngadat. Oh, cemun anu make jeung diiring-iringan gitu. Nya. Di festival. Paling-paling ayeuna teh meureunan upacara adat mah aya nincak nog. Wah, entong sieun we ndok ngalah. Diurang we teh siap. Deuk sabaraha puluh ndok asin. Nah, make jeung nog asin. Cemun eta bae apan bisa teh ngalayakan dog gitu mah. Atuh ngalayakan nog asin mah ripuh meureun kacugak panganten. Jeung tentang teh dikumaha tak urang mah can ngarti eta teh. Ditincak we engke. Nauna nog ayam aduh nog ayam gitu nya pincakan eta teh geus digoreng cancah atahna atahna cak pincak terus ting nyawer tah eta nyawer kunaon eta ih aya nyawer mah ku bangsa beas aduh atuh karuhunya panganten beas diawur-awur meureunna engke katenggeulan ku beas sakarung gitu kumaha saeutik oh saeutik sakobokan ku beas gitu terus duit receh antong ngahina kitu nya ge urang sederhana entong ku receh ku lembaran we anu 10 ribuan gitu atuh urang kudu nempokkeun gitu. Tah, terus upacara teh aya huap lingkung. Heh, eta kudu ngahuap salingkungan gitu. Antuk kira-kira siapa tahu entong gitu, engko sederhana. Lain huap lingkung teh upacara anu ngahuapna mah duaan. Duaan sing kan teh sa RW kitu atuh urang terus engke buka pintu. Nah, ti tadi ge geus melongo malah pantong geus melongo make kudu dibuka segala. Tah, terus geus kitu mah beres urang teh tinggal we hiburan. Tah, hiburan anak ye nya. Wah, tong mah gampang naon we teh saya aya. Dan penting mah ieu mah hajatna.
Nyak selamat, tinggal selamatan. Tapi kalau orang pakai karyaan, pakai jung kayak hiburan gitu malah dariur lah. Nyak gampang, bang. Nyak mas ah. Nyak atau ya kuring di bisirek nengar ani ngesoknya kubak tak. Nyak atau kewek itu nyak atau jalan-jalan sekali-sekali ke orangnya. Di mana? Apa dia tadi kalapi panai nama orang? Ayo atau lah. Nyak jung ya mas jung. Eta bebasan mas, eta sarung tang di kaluhur. Acunya ya pokok lah, ya sih bogoen kaluar doi. Bukil ya entah pukul ya kira-kira nah itu kumaha ya coba itu pengaturan itu nonton di panggung itu panggung di kemarin sana gue sekarang baik coba itu aku mau pagi ya sekedap kita pengantin agus datang waduh ya celaka ya jengkir dingin ngajit tinggal ya protokolnya ya kumaha ya jam segera kira-kira nak ini gitu ya atau siap mas atau aduh gus ini ngejak itu korsinya ini kan babalah tak kayaknya gitu kumaha ya itu di beresan lain nyusul itu lain tenang-tenang mana ini ayak tenang bari ke ulang nyusul itu pas seerhansip tuh mas dikerahkan hancip tinggal hancip itu nepi ke mobil-mobil ke para antri gitu tuh geren mas tuh mana pengantin ish lain gimana masuk ngaruh luas gitu itu malu mawar pasaran ayo disebut para antri aduh kira-kira itu yuk jontok sok ngaruh luas gitu yuk coba eta jalan-jalan kakinya tapang eta kan kursina tuh iya ulah cicin ya, bae ya beres mas pas beres tenang eta gedeng shotnya juga belum masak apa waduh ampun sok coba aduh nah itu tuh datang tuh dia tuh nah bener coba para wargi pi pangantenin pameget sarang kula wargi kalawan diiringkan ku para mojang paranto sumping aduh Wilujeng Sumping karombongan kulawargi ti panganten pameget sumangga calik di tempat anu parantos di sayogikeun. Tah, cuma minggir kaninya seutik eta. Saeutik minggir atuh. Tah, pak kasihan jalan. Eta pangantenna ulah cicing wae didinya atuh. Karunya eta panganten ngadepi ka jadi kitu. Para wargi sadaya, pangtos pada aruninga, yen anu sarumping teh, nyaeta di pangantenan pameget. Ari maksadna nyaeta parantos kahartos kusadayana. Kukituna sumangga gera daradad nyasasauran ka sesepuh di panganten pameget ulah asa-asa mangga. Para mitra anu sami-sami kusim kuing dihormat nampi urangna atuh Mas Sastro sakula wargi di dieu anu teuna budakna urang kitu Bagong Tipayun sim kuring ngaos binga anu teu papadana cek pembahasanana dibandingkan yang gunung tangguban parahu oke kabina simkuring masih kena gede gunung tangguban parahu simkuring mas gue kagok pada campur ku bahasa Indonesia wan ku masih apa itu para hadirin bapak sebagainya kokolot dari pengantin pemegat sanes di dalamnya perkawinan ini adalah merasa gumira karena hari ini hari yang ditunggu-tunggu oleh bapak atawanya Mas Sastro pun di dalam mengawinkan bapak punya anak yang lelaki di dalamnya kagumiraan ini bisa dibayangkan bahwa anak bapak
yang diperjuangkan gugur lupet nyawa. Sekaranglah tiba ada waktunya kawin atawanya pengantenan sesuai dengan jodohnya begitu. Bapak mengharapkan khusus kepada anaknya Bapak Ajat, semoga menjadi apa itu? Menjadi seorangnya pemuda yang menjunjungnya kemajuan, baiknya di dalamnya kampung atawanya KRTN RK kita. Bapak dengan hati yang gumira, yang apa namanya, mengusahakan anak dari kecilnya sampai gedenya tidak terganggu begitu, sampai kan kecil yang cincat dengan akan adanya anak kakawinannya. Bapak adalah sebagai kokolot dari, selain daripada bapaknya budak, Bapak juga sebagai kokolot kampung Bojong Cincin ini, mendorong kepadanya pun anak. Semoga anak Bapak menjadinya kemajuan pecenton, baik pemudanya maupun pemudinya, terutama di bidang olahraga atau banyak keseniannya, sehingga jucung mencukup membawa nama Bapak sampaikan nelenyang begitu. Para hadirin utaminya Mas Sastro, izinkanlah Bapak dalam kesempatan ini memberikan pituah-pituah atau hanya nasihat-nasihat kepada Ajat yang Bapak cintai dan diharapkan. Semoga kekuatannya, ketabahannya ada di dalam apa gitu, di dalam tawakalnya ada kesehatannya. Bapak di dalam hal ini, maaf ini kalau ngomongnya rada paciwa begitu, karena saking gumira terharu sampai pita gumira nyelak di nanti koro, sehingga Bapak sudah apa namanya melihatnya Ajat ini ada dalam kabagjaannya yang dipusti-pusti ditiupan sama Bapak Tiletik, sekarang ada dalam kamuyar kejenengannya, sehingga semoga lah baik di dalam kehidupannya maupun dalam main balanya ada majunya. Sehinggalah semoga terutamanya kagoknya Bapak ngomongnya ya gumira teuing, semoga apa itu, aduh sampai diseling-selingkan Bapak ini sama hadirin, tapi tidak ada apa-apa karena kegumiran ini kawalnya hitung-hitung apa itu. Jadi Bapak malum sudah tua, sehingganya semoganya kepada Bapak itu dalam omongan itu, meskipun budak tapi kokolater, tapi tidak apalah, ini adalah gumiranya. Oke, nanti sebentar mau minum dulu sebentar, Bapak tidak kuat ini sebentar, mau muh dulu, muh. Para wargi tah lesumping parantos cumar yos kalayan pamaksa danana ku urang tantos kahartos. Salajengna sesepuh atanapi sepuhna pi pangantenan istri oge tantos bade cumarios. Tah, mangganyanggakeun ka Mas Sastro. Jadi na urang ngomong gitu. Jadi kieu teh para ngibu rujung bapaknya, para sanderek sakabehna. Dina pamukaning papan catur ieu sing ngabdi teh badhe ngaturaken sewu nuhun ka maraneh kabeh. Ngahiji ka saderek juru sabda saur urang dieu mah ngemsek gitu. Geus mere waktu kanggo sing ngabdi. Kanggo sasanggem dina corong ieu. Jadi kieu mimitina. Menggah dina ngate urang gitu, monyet-monyet ting sereset. Lebetan nanti bingah teh bet kapencet isi nama ngerakun pisan gitu, ngerak nate sanesna ngahli bicara bahasana ente kuku tagokna apuan tingkah lakuna ente resep lah gitu, mau ngukuran tanah karena ngajara rangu atau kelas gitu. Muka-muka ngipu-ngipu bapak-bapak rujeng baru dah sampai
muka agung cukup lemburna, jemar salakina gitu. Raos pisang guntur masuk teh, karagakan monyet putih, bingah amar wasana, suta dimaja gitu ya. Apunten gitu, bingahnya ilabi ya. Kente kapalang tanjinganana, ya si jenang atau si ponirate pun nganak gitu. Nah mana, apa, kente nginget-nginget karena janji rek mayar utang. Tos masinis kapungkur rek tuang anak kurang. Nya etak si jenang, ngapunten ulah gantung rayun, serang etak para sasapu, sedayana urang ngeunah jadi bersih. Upami masrakeun naon kitu pun anak, mugi-mugi diitukan urang aya ngalengan kurungan anak urang. Cumuun sanes pati agulku payung buntut gitu. Margina si jenang teh gaduhna gerihal, lontongna henteu parok boboko gitu. Sak panon carang-carang gitu, kapakan gitu mugi kersa merokna teh ieu mah jantana teh kieu ieu teh ieu anakna urang upamina geus ngahijina tuang baik putrana abdi ieu gembira urang ku kokolotna nya jadi putrana teh dituang ku kokolotna. Takkan tenang gitu, pulang tiga pingpong. Ya mohon, bade sekalian dituandukan. Sakitu pehla, yo ngomong tina, yo carios, carios pondok. Gitu. Pamina orang Pak Yuna gitu, pilih anehna untuk nguna gitunya di daharna. Eta mampu rawe. Duh kurang teh ieu teh sedih anak kan hiji-hijina di ngaranan si jenang teh dak lengket pisan atuh dak kungsi abdi teh ngarasaan. Duh pun anaknya sing bajak maneh engke lamun geus jeung si ieu nya jeung si ngajat maneh teh kudu taek we dahar lontong dak eta mah mayahna maneh teh atuh dak ieu si ajat teh di katelah na teh si lontong atuh manis si jenang. Jadi lamun dihijikan dia siap telengket pek nong pisah-pisah gitu dengan bapak murin olok jadi sakit weh ya teh abdi teh cumarios ayak suri ayak sedihnya ayak sedih nama dari nanahun mesti pantes gede wawaas gitu ku abdi na teh kumaha upami iya bubar gosan gitu nong karyaan hutang teh bapak jadi na teh sedih mungkin nang iya kira aduh, anu bedar, anu nyumbang, wabit teh nggak mesti sebutan tita tike, anu 500 mah belah katuhu gitu, anu nyumbang 2000 mah mana, dong nak sebelah gitu, nggak dikit kiat kiat mana sih, karunya tak kurang, coba gak kurang ngampok dal, hanas iyo imah mesti gak deken, duit mantep menang, nak urang teh tita ngalelang iyo barang-barang gitu, dan terputus barang urang mah makecing ayat cocokan. Gitu mana cicing wae itu protokol teh urang geus teu ngeunah kieu teh oh atos geus teh cai maneh mah colok ke urang mah teh jiga mah teh atos mun urang kieu teh sangsara gitu mangga mangga ari atosna calik deui nya geus berora bisa dieu percina ge eueuh. Para wargi, rengse urang nyaksian akad nikah, sawer, buka pintu sareng huap lingkung, salajengna urang sami-sami bandungan, nasihat. Nasihat bari disanggakeun ka sepuh panganten pameget, nyaeta Bapak Ibing. Margi naibna teh kapaehan. Thank you.
Oh, Bapak Sastro yang saya hormati, utamanya kepada para hadirin yang ada di hadapan saya ini. Sebetulnya kalau saya dimintanya nasihatnya adalah perkawinan itu sudah cukup. Saya kira itu sudah tidak perlu lagi panjang kali lebar kali luas. Di sini Bapak hanya akan adakannya berikan sedikit nasihat terutama kepada masyarakat pojok sisir yang sekarang ada situ menontonnya di dalam riungan ini, atawanya juga yang tidak hadir di sini. Terutamanya yang akan Bapak sampaikan adalah mengenainya kepada olahragawan dan seniman. Saya hanya titipkan kepada masyarakat Bojong Sisir di dalam menghargakan atau menghargainya seniman atawanya olahragawan, janganlah sampai kata paribasanya kalau sedang nanyung diugung-ugung, sedang punya nama dipuja-puja, tapi kalau sudah tidak punya namanya ataunya sudah diren keaktifannya lalu dipopohokan dengan demikian saja. Inilah yang tidak diharapkan, tapi berikanlah penghargaannya kepada olahragawan yang dengan senimannya juga kalau sedang nanyung dipunyung, kalau sudah punya nama dipuja, kalau sudah berhenti pun dari namanya atau sudah tidak lagi nanyungnya tetaplah diberikan penghargaannya atawanya kehormatannya, begitu sewajarnya. Ini adalah pentingnya yang Bapak sampaikan. Semoga lah menjadi perhatian untuk masyarakat Bojong Sisir di dalam menghargai olahragawan terutamanya senimannya juga. Jadi hargailah hargaannya dengan apa gitu, apa namanya, sewajarnya. Tidak hanya sedang boga nama saja, tapi meskipun tidak boga nama juga sudah jangan dipepohokkan dengan begitu saja. Kalau ya begitu, kalau karena biar bagaimana sanes, seniman dan olahragawan itu mengangkatnya nasib kita kepada, mengangkatnya nama kampung kita kepada keharumannya. Jadi sekian saja nasihat dari Bapak, meskipun porok tapi singkat gitu. Terima kasih. Jadi nah urang teh meni ngerasa bungah gitu nya, eta nasihat menikah ngecep pisan ngana ate na urang. Jadi sedaya nate urangnya kudu nganuhunkeun jeung eta kudu naon ditengkeun ku urang sarerea. Jadi eta teh nasihat teh memang bener na gitu. Jeung na deui urang teh naon kudu diperhatikeun eh komo urang boga hajatan kieu. Jadi eueuh naon eueuh duit kitu tah kudu inget teh si ka urangnya. Tah mong sakitu para wargi nasehat teh pondok tapi teu kararuguh rupina bakatku bagja. Para wargi asa kirang afdol upami dina acara pangantenan ieu henteu sakantenan nyaksian acara hiburan. Atuh acara hiburan anu munggaran urang sadayana urang sami-sami break dance Jaipong disarengan ku Juju Juwarni. Pak, permis atau ajat mah bade main bal heula? Aduh, Ujang mantep buku. Pan iya teh hiburan teh kanggo Ujang. Nya upami kok wae hayang main bal mah sok sakalian tuh dina panggung. Ish, lain gitu mas. Lain gitu kumaha? Ieu teh meureun bakat ku cinta kana main bal. Oh, cuma. Siga urang we pan cinta pisan. Cuma, oh nya atuh ieu kitu mah nya kumaha teh urang terus nak ieu. Iya, hiburan lah orang terperlu terus kena hiburan mah tuh. Jantan teras ke mai gitu nya. Ya terus ke. Sekarang tu terus ke entah Jaipongan kak, Jaipongan lah. Jaipongan mah itu ya? Jaipongan. Tuh, panali Jaipongan capek. Disepatan naon cat, disepatan naon. Tendangan penjuru. Aduh, lain-lain Ujang ajat mah. Sanes nu ngacuru. Yeah, mas, lain-lain mah.
Cuman eta cenangan nungah juru. Lain nungah juru, tendangan penjuru. Oh, tendangan penjuru ada sar budak ieu resep anak main balnya. Iya. Tapi ayeuna naon tah atuh ibu ranana cerita. Kek, hop, 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 mas, kira mas. Naon yo? Eta tah, itu sa itu tuh. Waduh, itu entong igal di luhur kenteng atuh. Aduhnya atuh jang eta turun ge peupus eta kenteng. Aduh, kurang mah jadi celaka deui we tah. Kumaha lamun rek jaipongan di dieu di handapeun panggung? Ieu naon kalau ka jaipongan luhur kenteng? Aduh, turun atuh jang turun. Eta tukang cingcau tanggungan entong dibawa kana luhur tangkal atuh turunkeun di dieu di handap dagangna. Astana aduh, ampun. Ieu teh kumaha hajat teh mas atuh itu kumaha? Lah ieu kumaha atuh kaamananna yeu. Eta Pak, eta punten anu ngusyuk tong di nyawa pak, atuh ieu menuju riweuh. Ieu keur cingogo we tadi dia punten da lajingkir. Sanes balong eta mah baskom. Aduh, naon cek cepi nyingka seutik teh nyingka seutik atuh. Nyingka cing jahling mah tukang patri tong kecerek-kecerek di dieu mah haling mah. Jadi kumaha ieu teh kagok atuh nu jadi pongonana ari kieu mah. Ah eta naon teh anu ngalut-ngalut itu mobil make arah-arah sopat kieu. Eh, yang rumah mobil mah saya sedia itu paling wetan. Aduh, nah yuk nya kesalahan wae yuk jadi riweuh kieu yuk kahajatan teh. Ya hanapun panggung ada rumah mobil, aduh riweuh pisan. Kumaha ieu teh atuh? Ah, ieu mah teu bisa dicarek jigana, geus teh teruskeun naon ieu kira-kirana ieu. Nya naon kieu? Awas lamun teu tertib ieu. Tetap geus tarik kali kana kenteng turun. Turun jang turun kase bisi mana dibletok siap urang. Mas ulah gitu mas, itu kena hayang. Atuh nak jadi nak urang nak kol atuh. Ye, gini itu ngigal calin budak, lebih gini. Pas, palingan tadi mana nanti tak tuang. Turun, panaming. Palingan nanti tak tuang, mungun kalah kak ekla adidinya. Turun siap. Eh, setengah gitu kasepuh, teh. Cik panaming turun. Cik tadi turun dan bandring jang. Itu kalau itu buka kaya siapa kiki didinya. Ah, ya makumakun wae mas keur gumira. Aina naon ibura teh cik-cik nyai protokol. Tah, ieu sik nyai kan nyengek wae dina juru mani sok kudu kalakah pase ya si mas mah. Sok atuh kadinya naon deui yeuh aya hiburan. Rupina para wargi, Mas Sastro sareng Pak Ibing teh dinten ieu mah leres-leres pakaulan. Masih seueur keneh hiburan anu tiasa disaksikeun ku urang sadaya. Para wargi nyanggakeun lagu senja di desa bade kapidangkeun ku Nova Mardiana. Kunaon mah? Ih, kunaon ieu teh kunaon? Aduh, sugan teh si kopi. Naon? Pas gelo siap. Oli kakang jadina teh. Nah, atuh sok teu kira-kira, Mas. Eta saha anu oreu kitu nya? Eta atuh duka teuing ieu teh. Tah kunaon? Duh, ieu teh, duh. Tah keur gugup kieu yeuh, rek nyeungeutkeun udud curug di beuleum ari udud dipiceun. Aduh. Jadi peuheur kieu yeuh jadina teh nya. Aduh, sing lah naon deui yeuh bari ngieu we ngahibur ieu yeuh sungut yeuh teu ngeunah yeuh. Sungut teu ngeunah yeuh. Ieu teh jadi gugup kieu ieu teh. Aduh, ampun. Lainnya, kieu keuning jahar oli mah nya. Ih, itu anu masak atuh deui kumaha atuh? Lebe turun tina suhuna anu masak di luhur. Cing turun. Turun siap bisi dikemplang siap kuburan. Kumaha asa teu para rugu pisan atuh ieu teh? Lain-lain ieu pemain band punten ieu. Eta anu dicempeng teh geuning sanes gitar cukil. Sok turun gentoskeun. Aingan eta anu dia dapur ribut cukil ka bawa ka tiang atuh sia teh ngelakeun kitu atuh. Itu mah, atuh da isi parupa wae. Eta keur naon atuh galpu digugupu ka panggung. Itu aduh keur. Kakek Mas ieu paingan oyang ieu panggung, tadi nu dihanap bae dog tah. Naon eta? Kita ku saya ngara gaji panggung. Turun ieu bebenjit nya anya ieu bebenjit ieu. Engke geus geusan, panggung mah dicakat lain ayeuna ngira gaji, sok-sok geus haling ieu haling. Sok budakna ka kitu, budakna ka kitu eta tukang es deuk naon atuh ka dia asup dia tuh. Ieu kumaha atuh nu parupa wae atuh. Pak, bapak, eta tukang cukur pun ulah nyukuran didinya, pak. Eta kagokeun hadirin. Ya kumaha, tos atuh nu sasalaman eta tong tras sini dengkek, atos wae. Itu tamu jeung tamu sasalaman. Itu ka mana panganten sia teh, Pak? Jadi ngalungit kitu. Aduh, henteu ngeunah ieu eta parantos atuh parantos. Eta jeung tong nyung nyakuan emping atuh. Atos cekap ieu sanes teu atuh ka bagian barangan. Sok. Tos sok, mangga
Nyai protokol, naon eta terasukeun teh buran teh? Mangga. Tapi Mas Astro sareng Pak Ibing lungsur heula ti panggungnya. Lungsur kumaha? Lungsur. Atuh dari ribut wae ieu. Atuh gak teungeunah ieu aduh. Nya sokeun atuh turun lah sakeudeung lah. Teh. Bari ningal hiburan para wargi tiasa bari ngaleueut aya-aya. Tos disuguhan naon bae itu mah? Lahan. Lahan. Enyak naon ge diulang dasar gerakna atuh lahan kok kanakan kemarin. Terus naon deui mah? Tah ieu aya ta jeruk. Jeruk ge, jeruk nape unggul gitu nya. Kulitna kumarane dahar. Atuh kieu wae aya namanya mah nya. Para wargi urang diajat joget. Diajat joget. Hebat. Ieu mah joget mah geus karesep ti bubudak gitu nya. Dangeuna atuh joget teh. Ngonah tuh, sok ah joget meninggi. Lahan, lagu nate mas, cir gobang gocir. Nah, bade disarengan ku ajis. Aduh, cir gobang gocir. Waduh, ya mas cir gobang gocir. Nyangatkan. Upami joget dia maju ke harap disebabkan naon cat offset sana satu labu ngarana ih mas keke masuk pula masuk cuman hop cuman kumaha ya anu dangdut tukang kenangnya saya si Udin ya ya kumaha ya teh naon gitu. Yen kita kolan lain kenang ngeringan eta sirah budak. Udah punya eta anu. Tingali budak keun ka ngagoler. Aduh, geus eta enggal-enggal tamat ge ka ka pos kantor atuh. Ih, ka pos kantor ka dokter meureun. Eta eta atuh ditu kumaha atuh aya menang pikeun ka pengen kenang bebeban meureun sirah budak ieu teh. Budak sirah budak meureun ti tadi ditenggeulan meureun nya. Nya ieu teh. Ari ieu teh nyanyi ngeunah kocir 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 teh nya budak. Kulu budak benjuki teh ieu. Nya, aduh, aya-aya wae atuh kumaha ieu teh? Atuh salah tandak kan nya buru-buru lah bisi kumaonemna. Kumaonam we ta eta. Kumaonem, kumaonem. Nya bisi paeun gitu. Mah eta tukang patri rek naon jauh di jauh deui. Astagfirullah, mah nya ieu ulu budak di patri. Cing atuh singkarunya. Itu kumaha atuh? Cepi-cepi atuh. Jang eta tukang balon tong naik ka luhur jang, turun. Turun jang. Turun. Buru bu eta budakna panggu ulah atuh pasingan ngaleueut ulah ngaleueut. Ibu punten tabu anu ngalarian sanes baki teh geuningan drum. Duh, taekeun ka luhur. Paingan tukang drum keuleuweuhan ieu drumna dipake cikopi. Aduh, bu gentos bu. Gentos. Kumaha? Ieu teh kumaha nepi ka riweuh kieu? Be, ampun ieu mah. Punten ta anu ngumah mobil teh abi kita tadi atos. Beres itu jol di oplet. Itu bari naon bagi turun mesin di dia. Ngalih. Copinya ya nyuntun peratosan. Barudak ulah undek-undekannya. Ulah undek-undekan gina etanya dina organ aduh. Nah lain budak sama kolot geningan. Ya itu beda huluna buta gitu waktu. Bu, ya macing pun tan turun. Turun, turun. Tapi sekedap-sekedap ya yuk. Sekedap-sekedap. Iya kadok tisaya ya tihanggul. Aduh, ya yuk aduh. Ya kaburat-burat itu yang jamuang ngabangun aduh. Cepi engkek deui atuh ieu bapana geus liur ieu. Eh tak budak geukeuh nyokot cau di atuh. Cau kan dua siki deui teh. Ampun ya mahajat, muni asa rariweuh pisan. Ya romongan naon, Pak? Kulan kuda lumping. Moal kuda lumping moal. Naon ieu atuh teu pugung? Teu kedah we kuda lumping tong kitu maneh. Apa eta teh geus terang ka budina bisa maneh. Oh paingan atuh itu nya kuda lumping. Bangke demonstrasi mah dina acara ulah nuang gelas ayeuna atuh. Jeung di panggung lain di dapur kieu. Ya mah ieu paingan gelas lalu hitam. Mawa selosing kari tilu siki sia teh kumaha ieu teh? Diakan ku kuda lumping. Wah, ampun pisan ieu mah riweuh. Aduh, tak kieu ieu bingungna teh.
Cik, teruskan ya hiburan anak, yuk. Sok nyanyi, naon ya enak nyanyi. Aduh, ampun. Aduh, rupinanya yuk, tos iya, gitunya. Urang teh sedayana, terus ningal kesenian yang rupi-rupinya. Aja ngejogetna, atau aja keroncongan anak, atau aja naon tuh, benak gitu tanya. Tapi iya kak yang kurang teu akan sumping mah iya. Naon. Aduh, menipu iya mah boga pesan teu ngerti di. Naon mas, naon. Cuman apaan di daerah api mah geus biasa tradisi. Naon teh. Upami ayak kikiran sok make kuda lumping gitu lah. Oh, nya. Malah aku mah emas nu boga hajat teh mah. Cuman, tapi urang teh kedah dipantu atuh dugi ka pasedek-sedek wae. Iya, iya atuh. Jantung ieu kecapi gerak panggung sakil agungna jantung ngalitan. Kia tuh mas orang gede anu panggung ayeuna sempet mah. Aduh nya moal atuh ieu teh kumaha pikiran mane nya. Ya mah atuh saya ieu budakna dibalang-balangkeun. Eh karunya atuh. Cuman maksud urang mah sina mundur gitu. Kia tuh urang kumaha panganten urang pinah we. Lah panganten itu geus ngantuk kitu kumaha ieu teh. Ya jeung geus sasalaman mah padang ge deui atuhnya kayang teh. Ya mah terus wae sesalaman, japa urang keur ngomong, ya lungun ranyong pisan meuni aya anu kana hulu segala tuh. Da eta marukan jenol dina beno teh marukan leungeun meureun. Ya meureunan kitu samarokna encok meureun. Aduh henteu buku ya. Tah tu ayeuna kumaha ieu teh, Cang ye? Naon ayeuna atuh ieu teh? Ah, duka tuh ye nyangakeun nya ieu. Eh ieu naon ye? Tenang Mas, tenang. Pokona kaseneng emas. Cuma pasti ayah, mohon. Jadi ayah, gitu ya. Ayah, ayah. Ya, kasenang nak pun anak, ya. Kasenang nak urang, gitu ya. Nyai mah, itu resep, ngerinya. Itu, itu. Ya, antong gitu, kudu resep, baik, gitu, kayang, baik. Resep kak emas? Ya, namun bisa, gitu. Di sekalian, gitu. Mampang ngomong, ayah lebih, gitu. Ah, nyai, masuk rupi-rupi, kak. Ya, terlalu, mas. Sambung doa, weh. Ini, nyak urang, kayak gitu, atuh. Geranya tiba lu latenya.